Ini kalau ngomongin Indonesian Idol ya, waktu itu aku sempet lihat kamu tuh beatbox di babak eliminasi lagu Best Part, bener gak? Is! Bisa sama beatbox, nyanyi. Pak. Coba dong beatbox lagu apa, Best Part. Little Little Icon lah. Little Little Icon. Oh, coba Little Little Icon-nya contohin beatbox. Apa ya? Paling gua enggak jago, cuma Pak, tapi nitip ya. Nanti abis beatbox diganti lagi nih basah, Pak. Basah. Oke, shower cap ya, pakai ya. Butuh 3, setidaknya 3. Oh, 3. Coba beatbox kali. Lagu apa nih? Paling sih apa ya? Best Part apa? Best Part boleh dimainin lagi. Apa Dinda lagi? Ah, is. Gimana? Best Part coba. Ayo. Tes sound dulu, cek sound. Ada kan beatbox pakai mulut satu doang ini. Nyalain, help. Keren banget ya. Lagi beatbox juga, tangan gue ditutup ya, kagak ada pintunya. Karena gue bingung, ini beatbox ngapa nunjuk mata gitu. Kenapa gitu? Gak tau. Apa gimana gitu, nah kan kecil kali matanya si Fit. Nyaru gitu. Yang Anda gak sendirian. Oh iya. Sebelah Anda. Koko saya ini. Nah, selain beatbox, gue juga tahu nih lu bisa main alat musik. Salah satunya itu gitar. Bisa, kan? Dikit lah. Nah, kalau gitu gue mau request lu coba nyanyiin lagu single lu yang tak seindah puisi. Tapi gue jadinya pakai gitar. Boleh sih. Tak seindah puisi, judul aja udah kayak ini ya. Apa? Estetik gitu. Berdiri apa duduk nih maunya? Lu suka berdiri apa duduk? Berdiri ya? Berdiri aja. Duduk ya. Mulu. Perform dong, lo berdiri dong. Coba ya, nih. Untuk Samuel tercipta. Nih, mic-nya belum ada nih. Oh, udah ada lu ya? Aman. Ntar ya guys, diatur dulu. Kalau hidup juga perlu diatur dulu biar sempurna. Nggak usah kebanyakan ngatur hidup. Ntar nggak jalan-jalan. Is! Cek. Ayo. Turun lagi nih. Ya naikin lagi dong. Gue gak ini banget ya kayaknya ya. Canda. Ini dia Samuel Cipta. Tak seindah puisi ya guys ya. Akustik. Ini jadi single kedua gue yang rilis tahun lalu. Jadi sebenarnya sih Tak Seindah Puisi itu ceritanya tentang kayak ketika kita mengharapkan sebuah cinta gitu. Tapi akhirnya salah satu pihak menghilang tanpa sebab gitu. Kayak di ghosting dan kayak tiba-tiba, kemana sih lu? Katanya lu bilang cinta kita bakal seindah puisi, tapi kok kayak gini gak seindah puisi jadinya. Is. Gua paham tuh. Paham gue. Paham banget kayaknya deh. Yaudah gue nyanyiin aja kali ya. Yang di rumah yang tahu nyanyi bareng ya. Kukira bahagia ini kan selamanya. Kukira takkan ada lagi air mata. Mungkin aku yang lalu berharap kau yang kan mencari cinta terakhir. Apalah arti merindu bila kau tetap bisu. Tiada dayaku
Bila kau ingin ku menjauh, bukankah kita telah bersabda tuk selamanya? Atau kau ingin cinta ini berakhir tak seindah puisi? Kamulah satu yang paling aku percaya. Aku percaya. Mengapa kini sebabkan air mata? Mungkin aku yang terlalu berharap kau yang kan menjadi cinta. Apalah arti merindu bila engkau tetap bisu. Tiada daya ku bila kau ingin ku menjauh. Bukankah kita telah bersabda tuk selamanya? Atau kau ingin cinta ini berakhir tak seindah puisi?